everywhere. What's this? There's white things in the air. What's this? I can't believe my eyes. And comes the Nightmare Before Christmas. No chicken escapes from Tweety. Yes, yes. Chicken Run. This Wallace and Gromit. Gromit, old pal, I'll need assistance. The other is his dog, who never says anything. Wallace and Gromit. He was a great dog, a great friend. Sporky! Easy, boy. Meet Norman. Just that most of them. Good morning. Aren't exactly alive. How's it hanging? Haven't heard that one. If I being Norman. Don't let it change who you are. Paranorman. Shaun the Sheep, the movie. Mana lihat cuplikan tadi? Keren-keren kan filmnya? Nah, sekarang kita akan coba belajar membuat stop motion. Nah, saya akan kasih tau dulu ya alat-alatnya apa yang diperlukan. Karena stop motion itu pada dasarnya adalah gambar bergerak, gambar yang banyak. Maka kita butuhkan adalah pengambil gambar. Kita bisa pakai kamera digital seperti ini atau handphone atau DSLR seperti ini. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting dari stop motion adalah model. Stop motion itu tidak akan ada artinya kalau hanya gambar tapi tidak bergerak. Makanya kita butuh model yang memperlihatkan bahwa dia bergerak. Selain kamera dan model, kita membutuhkan PC ataupun notebook yang nanti akan kita gunakan untuk proses editing, menyatukan semua gambar yang kita ambil untuk menjadi sebuah film. Di mana di dalamnya kita membutuhkan software misalnya Windows Movie Maker ataupun Adobe After Effects. Kali ini saya akan menggunakan Windows Movie Maker. Terakhir sekali, untuk menjaga stabilitas kamera pada saat pengambilan gambar, kita membutuhkan sebuah tripod. Tripod ini dapat membantu kita, sangat membantu. Bisa tripod macam-macam, bisa tripod yang besar, bisa yang kecil. Ini contohnya sebuah tripod. Nah, alat-alatnya sudah siap semua seperti ini. Ini saja sudah cukup. Ini adalah alat-alat standar yang kita pakai. Kita akan buat filmnya sekarang. Nah, sekarang kita persiapkan alat-alatnya. Pertama tripod. Kira-kira kita akan taruh sini. Saya pakai tripod yang pendek karena kita akan buat videonya dalam jarak dekat. Kedua kamera. Sebelumnya kita lihat dulu apakah memory card-nya sudah terpasang dengan baik ataukah baterainya masih penuh atau sudah habis. Oke. Kita pasang tripod-nya di sini. Lalu kita persiapkan modelnya. Sebagai alat bantu untuk area pembuatan stop motion kita, saya menggunakan sebuah papan seperti ini. Bisa menggunakan papan apapun. Sebetulnya tidak menggunakan papan tidak apa-apa, tapi saya membutuhkan garis-garis ini sehingga saya nanti bisa menggerakkannya dengan lebih pas. Saya posisikan seperti ini. Sebagai objek tambahan, karena kita akan membuat sebuah video seorang robot yang sedang berlatih bela diri, kita membutuhkan objek lain, misalnya seperti ini. Seperti ini, ceritanya ini sebuah balok kayu yang nanti akan dipatahkan oleh robot ini. Dan ini adalah balok kayu yang patah yang nanti kita akan gunakan di beberapa pengambilan gambar yang sudah terpatahkan. Kita letakkan dulu di sini.
Dan ada tips bahwa untuk mengambil stop motion kita membutuhkan banyak sekali gambar. Untuk itu kita harus setidaknya punya dua buah baterai agar kita tidak terlalu lama saat baterainya kehabisan kita tinggal pakai. Selanjutnya, tips yang tidak kalah penting adalah pencahayaan. Gunakan area yang cukup terang seperti ini, atau kita bisa menggunakan lampu tambahan. Kita atur dulu fokusnya. Karena stop motion itu adalah pengambilan gambarnya still, diam, tidak banyak berubah arah, sangat disarankan kita menggunakan fokusnya manual. Jadi untuk yang menggunakan kamera digital, untuk menggunakan handphone, itu kita set ke manual. Oke, setelah ini kita bisa mulai ambil gambar stop motion. Oke, kita mulai ya ambil gambarnya. Kita ambil dulu gambar pertama sebelum benar-benar digerakkan. Tadi kan fokusnya udah di fix. Sekarang kita gerakin sedikit, hanya sedikit. Misalnya tangannya. Ambil gambar lagi. Posisi ini kita harus ingat sehingga waktu kita taruh lagi sudah sama persis dengan sebelumnya. Dari kamera ini ke PC, baru kita olah lagi jadi sebuah film. Kita ambil memory card-nya. Pertama kita siapkan dulu foldernya. Di desktop kita buat folder new. Kita kasih nama stop motionku. Lalu kita buka foldernya. Double click. Kita masukkan memory card. Kita ambil file yang kita foto tadi. Ctrl A, select all, copy. Masuklah, pindahkan ke folder stop motionku, paste. Setelah semuanya tercopy, maka kita tutup tadi folder yang memory card. Lalu kita buka software Movie Maker. Kita akan lakukan drag and drop dari folder stop motionku dengan cara select all, klik file pertama, kita drag ke Movie Maker. Secara default, Movie Maker sebetulnya sudah mengurutkan filenya, tapi dengan defaultnya durasinya masih terlalu lama untuk stop motion, yaitu sekitar 7 detik. Kita akan merubah durasinya menjadi di bawah 0,5 detik, yaitu dengan cara klik satu file, lalu Ctrl A, klik ribbon,
Karena di dalam pilihan durasi tidak ada kurang dari 0,5 detik, maka kita harus mengetik sendiri 0,5, enter. Nah, lalu semuanya sudah berubah menjadi 0,5 detik. Kita coba untuk play. Ternyata masih terlalu kaku. Sekali lagi kita ulangi untuk merubahnya menjadi waktu yang lebih singkat. Klik satu file, Ctrl A, ganti angkanya menjadi 0,3 detik. Enter. Nah, kita coba mainkan. Nah, sudah lebih bagus. Sekarang, jika file ini akan diedit lain kali, maka kita save sebagai project. Save as project. Kita masuk di dalam folder stop motionku. Kasih nama stop motionku. Lalu save. Lalu untuk membuatnya bisa diputar di video player, kita save as movie for computer. Oke. Kita pindahkan lagi foldernya ke folder stop motionku di desktop. Sudah defaultnya namanya stop motionku. Tinggal kita save. Setelah selesai, akan ada pilihan untuk melihat foldernya atau melihat filmnya. Maka kali ini kita akan melihat filmnya. Menghasilkan film selama kurang lebih 20 detik. Bayangkan kalau kita bisa mengambil gambar yang lebih lama untuk menghasilkan film yang lebih lama juga. Nggak akan kalah kita sama Tim Burton, sutradara terkenal itu. Modalnya mudah. Tinggal kamera, bisa handphone, bisa camdik, ada notebook, ada tripod, ada model, semua jadi. Ide cerita gampang, bisa dari kehidupan sehari-hari, bisa dari yang sederhana. Contohnya, tadi di opening kita melihat sekelompok mainan Disney yang mendorong-dorong tulisan untuk memperlihatkan judul. Nanti, di endingnya, kita juga akan melihat tokoh-tokoh dari film Doraemon, boneka-boneka Doraemon yang akan berterbangan membawa-bawa tulisan. Nggak sabar mau bikin? Yuk bikin!